Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Moon Black 2. Jadi kali ini kita bakal menuju ke pertandingan ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center. Kita langsung ke arah bagian bawah. Di bawah itu ada pertandingan turnamen ya. Kita bakal ke situ. Soalnya rival kita ikut ya. Kita langsung ke sana saja. Ini kita sudah sampai dan ini rival kita dan gym leader kelimanya. Kita langsung masuk saja ke dalam. Kita ikutan pertandingan turnamen ini. Kita lihat ya hadiahnya apa, kita bakal cari tahu. Ini kita sudah di dalam dan kita ikuti saja berbincang-bincangnya. Kita bakal cepatkan saja biar nanti kita langsung bertanding saja, biar nggak terlalu lama ya percakapannya ya. Soalnya kan pasti percakapannya itu terlalu lama. Jadi kita langsung, ini rival kita, langsung masuk ke dalam dia. Kita bakal ikuti saja masuk ke dalamnya. Ini kita langsung lurus ke depan saja, berbincang sama orang ini. Ini kita disuruh memasukkan itu ya Pokemon yang kita pertandingkan ya. Ini kita masukkan ini saja. Salah ini, salah tekan ya aku ya. Ini kita masukkan ini Pokemon api kita, terus Pokemon flying ground, terus fighter dan juga metal. Kita masukkan saja, ini kita masuk ke dalam dan kita lihat ya pertandingannya seperti apa, turnamennya seperti apa. Kita melawan rival kita ya, kita lihat ya dia bawa Pokemon apa aja dan kita bakal cari tahu saja. Ini kita sudah di depan situ. Ini kita tunggu rival kita dan ini dia sudah datang. Kita langsung saja mulai pertandingannya. Kita lihat dia bawa Pokemon apa aja dan kita bakal cari tahu. Ini kita lihat ya. Ini kita bertanding sama rival kita. Ini kalian bisa lihat 3 Pokemon ya. Pertandingan turnamen ini nggak terlalu banyak. Ternyata Pokemonnya Primarina ya. Dia tipe air dan juga tipe fire ya. Ini kita langsung lawan saja. Kita serang pakai earthquake saja. Pasti one hit ya, soalnya levelnya itu level 25. Ini kita langsung serang saja. Kita lihat, ternyata one hit benar ya, soalnya levelnya rendah dia ya. Ini kita lihat Pokemon selanjutnya Lincanroc. Ternyata kita serang pakai tipe fighter, soalnya dia tipe rock dan dark ya, kalau nggak salah sih. Ini kita lihat dan one hit, dia sudah kalah. Kita bakal cari tahu Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Ternyata Umbreon ya, level 25. Kita serang pakai earthquake ya, bisa apa enggak? Oh ternyata nggak bisa, itu kalian bisa lihat ya, nggak bisa. Dia pakai protect. Kita serang pakai ini saja, fighter sajalah. Kita serang, kita lihat apakah one hit, soalnya dia itu tipe dark ya. Ternyata nggak one hit ya. Jadi dua kali serang dia sudah kalah, dua kali serang move-nya. Ini kita serang lagi. Astaga, kita kena itu dong, poison dong. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini kita sudah serang dan Umbreon ini sudah kalah. Kita sudah berhasil menang mengalahkan rival kita ini. Nanti kita bakal cari tahu ya siapa lawan kita lagi. Ini kita sudah berhasil menang. Kita keluar dari stadion ini. Ini kita bakal cari tahu lawan kita selanjutnya. Ternyata kita melawan Nate ya, gym leader pertama itu. Kita lihat ya nanti dia bawa Pokemon apa aja dan kita bakal cari tahu. Ini pertandingan kita, pertandingan yang ketiga ini ya. Ini kita langsung lihat saja, ini dia sudah muncul dan kita langsung bertarung saja ya. Kita lihat ya keseruannya seperti apa dan dia bawa Pokemon apa aja. Ini kita mulai bertanding saja, tapi masih berbincang-bincang dong, lama banget ini ya. Terlalu lama ya berbincang-bincangnya ya. Ini kita lihat sudah bertarung. Pokemon pertamanya dia pakai apa, kita bakal cari tahu. Ternyata Stoutland ya. Kita langsung lawan saja. Nanti kita serang pakai fighter, soalnya kan dia tipe normal ya. Jadi kita bakal serang pakai tipe fighter saja. Ini kita langsung serang, apakah one hit? Kita bakal cari tahu.
Ternyata One Hit dong, keren banget ini ya. Terus kita bakal cari tahu Pokemon selanjutnya, ternyata Silvally ya. Dia ini juga tipe normal, jadi kita serang pakai move fighter saja. Ini kita lihat, ternyata One Hit, keren banget. Kita bakal cari tahu Pokemon yang terakhir dia pakai apa, ternyata Gamsos ya. Dia juga tipe normal, jadi enak banget tinggal diserang sama move fighter saja sudah kalah. Ini kita sudah berhasil mengalahkan Nate ya. Kita lihat ya pertandingan selanjutnya kita bakal melawan siapa, kita bakal cari tahu saja. Ini kita sudah berhasil mengalahkan Nate, kita langsung keluar dan kita bakal cari tahu kita lawan siapa ya di selanjutnya ini. Ini kita lihat ya siapa lawan kita selanjutnya. Ternyata siapa ini? Colres ya. Kita lawan saja, semoga aja nggak terlalu berat ya lawannya ya. Kita bakal cari tahu dia pakai Pokemon apa. Ini kita langsung lihat saja. Ini kita sudah muncul dan kita tunggu lawan kita muncul. Dan ini sudah muncul dia ya. Kita bakal langsung lawan saja dan kita bakal cari tahu Pokemon pertama yang dia pakai Pokemon apa. Ini kita langsung saja bertanding. Ini dia masih berbincang-bincang ya, terlalu lama ya kalau berbincang-bincang seperti ini. Tapi ini sudah, kita langsung lawan saja. Kita bakal cari tahu Pokemon pertama dia pakai Pokemon apa. Dan kita bakal lihat saja. Ternyata Magneton ya, Magneton. Tinggal kita serang pakai move tipe ground atau api dan tipe fighter. Sudah kalah ya Magneton ini ya, soalnya kan ada tipe metalnya. Ini kita langsung serang saja pakai earthquake, tadi nggak bisa ya. Tapi ini kita serang lagi dan akhirnya dia sudah kalah. Kita lihat ya Pokemon selanjutnya dia pakai Pokemon apa. Ternyata Mariani. Mariani ini ada tipe itunya poison, jadi kita serang pakai tipe ground saja sudah menang. Kita bakal lihat dan one hit. Terus kita bakal cari tahu Pokemon selanjutnya, ternyata Bonsuit ya. Dia tipe grass, jadi kita tinggal bakar saja. Kita sudah berhasil menang ya melawan orang ini, dan kita sudah berhasil menang di turnamen kali ini. Kita lihat ya hadiahnya dapat apa, kita bakal cari tahu. Ini kita sudah berhasil menang mengalahkan orang ini. Ini kalian bisa lihat kita sudah berhasil menang ya. Kita langsung cepatkan saja, nanti kita di luar kita bakal cari tahu kita dapat reward apa ya dari turnamen seperti ini. Apakah hadiahnya itu bagus, kita bakal cari tahu. Ini kita sudah berhasil menang, ternyata dapat satu battle point ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita sudah berhasil menang di turnamen ini. Nanti kita bakal lihat ya reward apa yang kita dapat. Ini kita coba berbincang-bincang dulu, masih lama ya berbincang-bincangnya ini, terlalu lama malah. Ini kita bakal cari tahu, dia sudah pergi semua. Ini kita coba ke arah bagian kanan, kita lihat ini ternyata tempat untuk tukar battle point ya. Kita lihat ke bawah, oh ini ada Razor Fang ya, untuk evolusinya Gligar ya, jadi Gliscor. Nanti kita bakal ikuti turnamennya tapi offline saja ya, biar nanti cepat gitu untuk mendapatkan Razor Fang-nya buat evolusinya Gligar. Ini kita langsung keluar. Ini masih berbincang-bincang bersama rival kita dan Nate. Kita bakal cari tahu kelanjutannya seperti apa. Oh itu ada tim school itu yang lewat. Kita coba ke arah bawah ya, soalnya di bawah itu ada tim school. Nanti kita bakal cari tahu, mungkin kita bakal bertarung ya dengan tim school. Soalnya kan rival kita lagi marah ya dengan tim school, soalnya kan full picknya dicuri ya sama tim school. Ini kita masih berbincang-bincang, kita langsung ke arah bawah saja. Ini di bawah ada tangga ya, kita coba ke kanan. Ternyata ini kapal ya. Kita lihat saja perbincangannya seperti apa. Nanti kita bakal lawan mungkin tim school ini. Ternyata benar ini ada tim school yang muncul. Kita bakal lihat saja. Banyak banget ya tim schoolnya ya. Keren banget ini ya, kita bertanding ya dengan tim school ini. Kita lihat saja dia bawa Pokemon apa aja dan kita bakal cari tahu berapa aja Pokemonnya. Semoga aja nggak banyak ya Pokemonnya, biar nggak terlalu lama gitu untuk lawan. Ini kita langsung lawan tim school yang pertama. Kita bakal cari tahu kelanjutannya
Ternyata dia bawa dua Pokemon. Pokemon yang pertama Gamsos ya, dia tipe normal. Kita serang saja pakai ini Gligar, kita pakai uppercut saja ya. Ini kita bakal serang, semoga aja one hit. Kita bakal cari tahu dan kita lihat ternyata beneran one hit. Terus kita lihat Pokemon selanjutnya, dia pakai Pokemon apa? Ternyata Zangos ya. Zangos ini juga tipe normal, jadi kita bakal serang pakai move fighter saja. Dan kita bakal cari tahu apakah one hit. Kita lihat ternyata one hit ya. Kita sudah berhasil mengalahkan tim school yang pertama ya. Kita bakal cari tahu tim school yang kelanjutannya kita lawan apa Pokemonnya. Ini kita lawan ya. Kita bakal cari tahu Pokemonnya dia pakai itu apa dan berapa. Kita bakal lihat ternyata dia bawa 3 Pokemon ya. Ini Gudra ya, Pokemon yang pertama. Kita pakai ini sajalah, pakai Gligar saja. Kita bakal lawan tim school ini dengan Gligar atau Gudra dengan Gligar. Soalnya aku belum punya move tipe Dragon ya di Incheroar ya. Ini kita pakai Earthquake saja. Kita lihat ternyata nggak one hit. Kita bakal serang ulang lagi sampai Gudranya ini kalah. Ini kita serang lagi. Ini kita lihat ya, Gudranya sudah mati soalnya darahnya kan tinggal dikit. Kita bakal cari tahu Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Ini Gligarnya naik level, level 49, cepat banget ya. Ini kita lihat itu Mastopnya level 36. Ternyata Snorun ya Pokemon selanjutnya. Kita bakal serang pakai apa ini? Tipe Fighter, oh tipe Ground sajalah. Itu pun sudah mati nanti dia. Kita bakal cari tahu dan lihat ternyata benar sudah kalah dia. Kita lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa? Ternyata Liepard ya. Liepard itu tipe normal atau dark ya? Tipe dark kalau nggak salah ya. Ini kita serang saja pakai fighter. Kita lihat ternyata one hit. Kita sudah berhasil mengalahkan tim school yang kedua. Kita bakal keluar dan kita lihat kelanjutannya seperti apa. Ternyata ini Mastop evolusi ya, keren banget. Ini akhirnya dia evolusi dong. Level 36 ternyata ya evolusinya ya. Dia jadi Swampert ya. Apakah di Pokemon Moon Black 2 ini ada mega evolusinya Swampert apa enggak ya? Mungkin kita bakal cari tahu saja di next saja atau lain kali saja kita cari tahu ada mega evolusinya atau enggak. Ini kita masih berbincang-bincang, kita harus ngapain? Kita bakal cari tahu saja. Ini kita coba berbincang dengan teman kita, enggak ada apa-apa. Ini kita coba berbincang dengan Nate, kita lihat kita diajak battle ya ini ya dengan Nate ya. Soalnya mungkin dua battle atau dual battle ya. Ini kalian bisa lihat melawan tim school ada dua. Ternyata dia punya 4 Pokemon. Waduh, Metang dong. Keren banget itu Metang. Pengen punya sih. Tapi ya udahlah, pakai Pokemon ini saja. Soalnya kan Metang kita serang pakai Dark atau kita serang pakai Api sudah kalah juga. Mungkin kita cari di next saja. Kita lihatlah buat koleksi mungkin ya. Koleksi shiny mungkin. Ini kita serang, kita lihat ternyata one hit ya, kalian bisa lihat ya Metangnya mati ya. Kita lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa, itu Ninetales naik level. Ternyata dia pakai Alolan Mug ya. Terus habis itu pakai Magneton, kita pakai ini saja, Earthquake saja lagi. Kita lihat ini diserang sama Scizor. Ini kita pakai Earthquake lagi, kita bakal lihat apakah one hit. Ternyata one hit ya, tapi ini Magneton ada ability Sturdy jadi nggak bisa one hit. Biar diserang sama Scizor, itu Swampert naik level. Ini ternyata Magnetonnya nyerang ini ya Scizor ya. Kita lihat lagi, ternyata nggak diserang dong sama Scizornya, nggak tahu kenapa itu. Ini kita lihat diserang sama Scizor. Ternyata itu speednya lebih gede Scizor ya daripada Gligar kita ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berhasil mengalahkan tim school ini. Terus kita lihat ini sudah berhasil. Ini kita berbicara lagi. Kita coba berbicara di ini ya tim school ya. Kita lihat apakah berantem lagi. Kita bakal cari tahu apakah kita lawan ini lagi tim school lagi atau enggak. Kita bakal cari tahu. Kita coba berbincang dengan rival kita apakah kita melawannya lagi apa enggak ya. Kita bakal cari tahu dan kita lihat.
Ternyata kita melawannya lagi ya, ini ya tim school. Kita bakal cari tahu dia pakai Pokemon apa. Ini ada banyak ya Pokemonnya ya, 3-3 ya dia ya Pokemonnya ya, ada 6 totalnya. Ternyata dia pakai Krokorok ya dan juga Palosan. Kita bakal pakai Gligar saja, nanti kita serang pakai Earthquake saja. Dan kita bakal cari tahu apakah one hit. Ini sudah muncul ya, kita langsung serang saja pakai Move Ground ini. Ini ternyata Earthquake-nya kena semua ya, astaga. Nanti mati nih, Primarina-nya mati juga nanti. Kita bakal cari tahu nanti, tapi nggak apa-apa lah meski mati. Ini Krokoroknya sudah mati ya, kita serang Pokemon selanjutnya. Soalnya Palosan ini sudah mati ya, diserang sama Primarina. Kita lihat Pokemon selanjutnya, Victory Ball dan juga apa itu? Ternyata Weezing ya. Weezing ini kok warnanya beda ya, tipe apa ini? Aku juga nggak tahu tipe apa. Kita serang pakai Flying saja untuk nyerang Victory Ball ini. Ini diserang sama Primarina, Weezingnya darahnya tinggal segitu. Dia pakai Tornado, kalah ini Primarinanya, mati ya. Oh nggak mati ternyata. Aku kira mati, soalnya kan diserang pakai itu ya, Move Grass itu ya. Ini kita bakal cari tahu. Itu kalian bisa lihat Primarina akhirnya mati. Ini tunggu Gligarnya ya, soalnya belum turun-turun dan akhirnya sudah turun. Kita lihat Victory Ball-nya sudah kalah. Kita bakal serang Weezing-nya ini dan kita lihat Pokemon selanjutnya juga pakai apa. Itu Swampert naik level, ternyata diserang dong pakai Bite ya sama Liancanrock. Ternyata Pokemon selanjutnya ini ya, Seviper ya. Kita serang saja pakai Move Ground. Ini kita lihat apakah one hit. Kita bakal cari tahu dan kita lihat Liancanrock mati. Astaga, Seviper mati tapi Weezing nggak mati ya. Keren banget ini Weezingnya. Kita bakal lihat itu Gligar naik level, level 50. Kita bakal dapat move baru tapi kita nggak pakai. Kita lupakan saja move itu. Ability-nya Weezing keren ya, Levitate ya. Ini kita diserang sama Weezing. Kita bakal serang ulang lagi, soalnya tinggal satu kali serangan saja sudah kalah itu ya Weezing. Kita bakal serang, ternyata nggak bisa, ini diserang sama Umbreon. Kita lihat apakah sudah berhasil menang. Itu Ninetales naik level, level 44. Ternyata ada Pokemon selanjutnya, Magtiena, tinggal satu ini ya. Kita bakal serang pakai Move Factor. Kok nggak bisa ya Move Factor-nya ya, astaga. Itu kena poison ya Magtiena ya. Terus dia pakai move menurunkan apa ini? Kita bakal cari tahu, menurunkan speed. Kita langsung serang saja lagi pakai ini Move Factor. Kita coba pakai Scizor sajalah. Soalnya kan tipe dark kan kalah juga sama tipe serangga ya. Kita bakal cari tahu. Ternyata benar dan sudah menang ya. Kita sudah berhasil mengalahkan tim school ini bersama rival kita, meskipun Pokemon-nya mati gara-gara aku ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ini kita bakal cari tahu kelanjutannya dan ceritanya seperti apa. Ini masih berbincang-bincang, kita bakal cari tahu dan cepatkan saja. Dia mencari full pick ya, full picknya adiknya itu yang dicuri sama tim school. Tapi apakah ketemu, kita bakal cari tahu saja dan kita lihat kelanjutannya seperti apa. Ini kita lihat saja. Ini ada orang ya, mungkin kepalanya tim school dia ya, aku juga nggak tahu ya. Kita bakal lihat saja. Ini ada Pokemon itu sepertinya muncul. Kok tiba-tiba menghilang ya kapalnya ya? Kita tiba-tiba di sini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Apakah sudah lanjut lagi? Apakah enggak? Itu dia bilang ada Reshiram dan Zekrom. Kita disuruh menuju ke rute 6 ya. Mungkin di next saja kita bakal balik lagi ke Pokemon Center. Kita bakal heal Pokemon kita. Soalnya kan tadi kita sudah melawan tim school ya, darah kita kan berkurang. Jadi kita bakal heal Pokemon kita di Pokemon Center. Ini kita langsung menuju Pokemon Center saja. Ini kita langsung masuk ke dalam saja. Terus habis itu kita nge-heal Pokemon kita. Habis itu kita bakal sudahi saja video kali ini. Mungkin kita bakal lanjutkan lagi di next ya, menuju ke rute 6.
Ya, cukup sampai di sini ya video kali ini, petualangan kita di Pokemon Moon Black 2. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.